Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Siska Dewi Maharani dalam Poltera iNews TV. Informatif, inovatif, cepat dan terpercaya. Kamis 8 Desember 2022. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Politeknik Negeri Madura, tepatnya di Gedung A, depan Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi UPT Infocom. Pemirsa, hari ini Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BKHM dari Kemendikbudristek melakukan visitasi di lingkungan Politeknik Negeri Madura pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022 dalam rangka penilaian mandiri keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu presentasi yang dilakukan oleh pimpinan Politeknik, yaitu Bapak Arman Jaya. Politeknik Negeri Madura berhasil masuk 17 besar dari 47 instansi yang ikut serta dalam penilaian mandiri keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2022. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi, memvalidasi, serta mengkonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian apa saja yang belum tergambar dalam presentasi sebelumnya. Adapun struktur organisasi tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Politeknik Negeri Madura diantaranya petugas informasi pelaksana, bidang pengadministrasian layanan informasi, bidang pelayanan pengelolaan keluhan, bidang pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta bidang layanan hubungan masyarakat. Nah, itulah berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Siska Dewi Maharani beserta tim yang bertugas pada hari ini di Poltera iNews TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.